Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Padil Official. Saya mau berbagi tutorial cara perawatan apel pusal agar buahnya besar dan enggak busuk, kawan-kawan. Ayo lanjut ikuti saya. Pertama-tama apel pusal itu harus dipangkas, kawan-kawan. Terutama dari ujung ini kita potong. Ini tujuan pemotongan itu biar buahnya ada atau berbunga itu, kalau kata orang Jawa itu mentil. Karena saya bahasanya campur aduk, kawan-kawan. Maaf, maklumin aja. Yang penting ambil hikmahnya aja. Pertama-tama kita potong aja. Jangan ragu. Potong setiap pucuk tunas baru. Yang ini itu tips cara membuahkan. Yang kedua, cara biar enggak busuk, kawan-kawan. Kita bisa bungkus dengan plastik yang ada aja, plastik apa aja. Ini belum dibungkus. Yang ini kita bungkus. Gunanya pembungkusan itu biar lalat buah itu enggak menempel, biar buahnya besar, enak, manis, mantap. Ini kawan-kawan, ini contoh buah yang aman dari hama. Kita unboxing, kita panen. Lihat kawan-kawan, ini udah bersih aja lah. Manis, mantap. Jangan ragu-ragu, dipotong aja, dikurangin saja. Nah, ini karena nggak dibungkus jadi busuk. Yang ini yang banyak dibuang, kawan-kawan, dikurangin. Jangan ragu-ragu. Pisahin aja yang gede, yang bentuknya lonjong, ini butut. Enak banget. Nih, buahnya lihat, kawan-kawan. Wih, mantap. Perawatan cukup mudah. Ini polybag ukuran 50x50. Pakai pupuk organik kompos, kotoran kelinci. Buahnya aman, kawan-kawan, kalau dibungkus. Kalau enggak tuh kayak yang tadi, kuning-kuning, dan itu dipastikan enggak bakal gede. Assalamualaikum, semoga bermanfaat, kawan-kawan.